Hai semua, kembali channel Wawa Mania. Dan kali ini Papa Wawa mau main Line Little Night. Nah, game ini ternyata cukup oke. Kalau kalian mau tahu, di link deskripsi bawah sudah Paps kasih link downloadnya. Kalian bisa langsung download saja di sana. Jadi seperti apa sih permainannya? Yuk kita langsung masuk ke dalam dan kita cari tahu gameplaynya. Kita tunggu. Nah, ini dia. Oh, ini berani juga melawan wilayah Raja Anton. Siapa dia? Begitu begitu Anton. Kau terlihat kuat mencurigakan. Bagaimana jika kau ikut? Apa yang harus kita lakukan? Kau ingin bertarung? Majulah, Sisi. Jadi kau ini ingin menjadi pahlawan, bro? Nah, kutunjukkan padamu. Si Archer pun sombong banget nih, kita serang. Kalahkan kota musuh dalam 1 menit. Kita dikasih waktu 1 menit. Kamu membutuhkan mineral untuk memanggil unit. Di bawah sini, di bawah pas ini, itu adalah mineralnya kita yang kita pakai buat summon unit. Misal ini harganya 6. Ya, harganya bro 6. Kita klik aja, kita klik di sini. Nah, 6. Nah, 4 tuh. Tadi maju nyerang. Sikat! Sikat! Pukul, rampok! Bagus, kamu akan mendapatkan mineral untuk setiap bangunan yang dihancurkan. Setiap kali kalian menghancurkan bangunan, kalian bakal dapat yang namanya mineral. Maju, pukul lagi, tabok, gak pakai lama. Ya, kita harus nunggu sih. Ya, mau gimana lagi. Sebenarnya bisa di-skip. Ini baru perang. Kita butuh kunci buat ini, jadi kalau kuncinya habis, kita bisa regen beberapa saat ya. Ini yang bagian atas kalian lihat ada gambar dark itu ya, itu butuh buat ngeregen. Nah, ini kartu-kartu yang mungkin bisa kita dapatkan. Jadi ini ada spell. Kalian bisa lihat ya kristalnya kita ada berapa, tapi sebelum kita mulai kita harus declare attack terlebih dahulu. Nah. Misi kita. Taruh Warrior Brown di tempat jari petunjuk. Nah, kita bakal taruh dia di sini 1 2 3 dan 4. Oke. Jadi ada 4, mereka bakal perang. Sementara mereka pulang nanti, kita bisa pakai sesuatu buat kalahin mereka. How? Caranya gampang. Kita pakai magic yang di sini, men. Kita pakai magic, Pak. Bus. Lagi kita tabok-tabok dulu aja. Nah, kita bisa nge-heal kalau mau pakai yang ini, ada healing juga. Itu skill healing tuh. Gimana caranya, Bos? Lu mau kalahin kita-kita. Nah, ini regennya udah bisa lagi. Nah, udah biarin aja. Ini kan 10 nih, kalau kamu bosan melakukannya, kamu bisa buat spell menjadi otomatis. Sentuh saja ini, ah kita bisa otomatis, jadi kita gak repot sama sekali tuh kan. Nah, diem-diem aja gitu. Teman, kadang-kadang kalau kalian otomatis, itu spellnya bisa nyentuh sama yang lain. Jadi kalau Pap sarankan sih, ada baiknya kalau kalian pakai manual aja ya. Cuman saran doang, terserah kalian, gameplaynya orang-orang itu beda-beda, Bos. Rampok semua, barbarian Wawa Mania akan melakukan pillage. Ya, lebih bagus itu sih. Ada beberapa card kan yang tadi kita dapat, ya. Itu kalian bisa upgrade. Nah, caranya upgrade kalian ke sini ke card. Terus kalian tinggal pencet aja. Ini kita punya 5 kartu, kita bisa upgrade. Ini jangan lupa ya, dia pakai uang buat upgrade. Jadi pastikan kalian punya duitnya. Kalau nggak punya duitnya nggak bisa. Nih, bisa upgrade lagi nih. Jadi Pups bakal upgrade warrior-nya Pups. Nice. Terus habis itu Pups juga mau upgrade kemana? Sebenarnya upgrade unit-unit awal itu kadang ada plus ada minusnya. Ini belum bisa di-upgrade karena nggak punya ini 1/2. Jadi kalian harus ketemu kartunya juga sama bebeknya Pups upgrade. Nggak apa-apa, uangnya banyak. Satu, uangnya banyak. Dua, masih belum kerasa kalau kita upgrade-upgrade. Terus yang kedua, ya kalian butuh nanti. Kalian pasti bakal butuh. Ini upgrade-nya belum bisa. Nanti mungkin belum sekarang. Ini udah bisa di-upgrade. Lightning, boleh. Jadi Pups mau upgrade-upgrade semua. Kalian pastikan ya, kalau kalian main itu pastikan kalian juga meng-upgrade. Biar nggak ketinggalan. Sebenarnya sih bisa nggak di-upgrade sih. Karena awal-awal tuh cuman, ya begitulah. You know sendiri. Oracle ini. Ya, kita bisa buat Oracle. Ini ada Oracle. Dia kayak pembuat item. Ya, Oracle pembuat item nih. Kalian bisa lihat di sini ada apa aja. Ini kita butuh level 7, level 13, 19, 23, 27. Karena levelnya kita masih cupu, kita cuma bisa buat yang pertama. Oracle of Inferno. Kalian bisa baca sendiri nih. Kerusakan bangunan, unit berlaku untuk musuh. Jadi ini begitu kalian lempar ke medan perang, damage-nya langsung kena semua musuh. Gitu. Dan ya, kita buat saja. Dan ini 15 menit ya. Kalau kalian mau selesai sekarang, kalian bisa bayar dengan 15 ruby. Which means that kita belum punya ruby sama sekali. Jadi kita nggak bisa nggak upgrade.
kesel. Make sure you don't forget any essentials. Nah, jadi ini ada juga, guys. Di bagian kanan atas ini ada shop event. Jadi Pap cuma ajak kalian jalan-jalan buat ngeliatin semuanya. Sehari sekali ada yang gratis ya. Jadi ini semuanya ini gratis sehari sekali gacanya. Yang ini aja yang keren aja ya. Nah, ya kita buka gacha yang di sini dapatnya. Iya, oke lah. Jangan lupa kartu gratis kalian buka aja. Jangan ragu-ragu dipencet. Nah. Buset. Kartu unit mahal banget. Buset, kartu mantra. Lumayan. Not bad, not bad. Nah, ini kalian buka semua kalau kalian mau dapat unit. Terus misalnya kalian masih pengen nih. Tuh. Tuh ada F. Nah, kalian bisa pakai ini. Pakai friends point. Kalian bisa dapatkan friends point kalau kalian sudah bantu teman kalian. Tapi itu urusan yang nanti-nanti aja. Yes. Apalagi ya, ini ruby. Kalau kalian mau beli ruby, semuanya lengkap dari sini dah. Monggo silahkan. Yang udah gesek tolong angkat tangan. Kita nyerang orang sekarang ya. Namanya Edward. Ini rumahnya orang yang lain, orang lain men. Betapa kejamnya kita. Alright, oke. Langsung maju, langsung pukul teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Dia juga harus defend. Kita pukul semuanya. Permisi bos. Tiada ampun untuk kalian-kalian semua. Tiada ampun. Tangan heal. Nah, jadi selain story kita juga bisa nyerang orang lain. Udah. Tampolin aja semuanya. Entar lagi gua dimusuhin orang banyak. Mission kita, Pak. Mission kita ini sedikit berubah. Order rank up. Karena pialanya kita udah level 20, kita udah bisa maju ke depan. Upgrade kita dapat 1 ya. Jadi ini tiap setengah jam sekali yang gambar kuning itu bakal regen, bakal keputar semuanya. Nih level 20 nih udah nyasar ini. Nih. Kita udah 20, jadi kita bisa maju ke depan. Apa nih assist nih? Buset. Oh, lagi perang di sini. Oke, kita tolong. Bos. Wah, tolong bos. Kayaknya kita mati deh kayaknya. Wah, gila. Ketika kita bantu yang lain, kita bakal dapat yang namanya friend point. Meskipun itu akan gimana ya? Ini punya kita hilang 1. Bang kita berkasih assist kalah lagi. Bang kita bisa kirim gitu. Oke. Okay. Yang di assist. Waduh, itu assist keluar terus ya. Ya nanti deh. Ini Pap cuma mau habisin ini. Dia trofinya 20 enggak apa-apa. Sikat aja. Trofi 20 itu masih biasa. No worry, man. Selama punya yang gini ya nih. Kita harus pas nih turunnya. Kita turunnya sekarang agak ada otak dikit kita turun ke atas. Oke, kita turun semua. Aduh, yang ranjaunya. Oh my god, beranjau. Tolonglah, yang bener lah. Yang bener weh. Sakit weh. Oke, kita pukulin ya. Kita menghilang sebentar. Aduh, sakit banget itu tadi. Tuh ranjaunya langsung mati berapa? Mati 2 langsung. Wah. Jangan sampai kita mati semua nih. Ayo, yuk. Bisa. Terus, tampolin. Nice bro. Alright, dan Pap Sasa cukup sekian dulu. Nanti kita terusin lagi seri Line Nights-nya. Thank you banget. Jangan lupa kalau kalian mau main, link download ada di bagian bawah deskripsi. Langsung join Papa Wawa di dunia Line. And I'll see you guys. Bye-bye.